Itu kondom. Kondom juga ada di kondom bocor. Maininnya begini enggak begini? Tadi lu begini. Enggak, gua begini-gini. Oh, gini-gini. Oh, enggak gini-gini. Oh, gini. Air-air oh, di sini. Ini jantan ya? Jantan. Kelihatan ya? Kelihatan tuh gede. Mana? Oh, salah. Salah. Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue Marcel dan gue Anthony dan di kediaman di kediaman galeri. Hah? Di galeri. Di galerinya kok Dennis. Kok Dennis ya. Jadi ini udah hari keempat. Setelah ikan ini kita taruh kemari. Ya. Yes. Sekarang kita disuruh bawa pulang. Iya. Rawat inapnya udah selesai. Ah, selesai. DPJS-nya udah enggak berlaku, Bang. Iya. Karena ikan ini udah lunas, jadi kalau belum lunas nanyanya ditahan. Bercanda kok, bercanda kok. Oke. Okay. Nah, jadi gimana kok ikannya kondisinya? Yang ini cepat, termasuk cepat. Oke. Okay. Karena mungkin kondisinya di sana itu udah benar-benar fit, okay, baru dikirim. Proses dari sana juga kerjasamanya bagus, oh, iya. Sampai Indo kita jalankan sesuai proses kemarin. Nah ini udah seger banget. Mata respon kemarin gua tetap tip report ke Ko Antoni sama Ko Marcel. Ikan ini gimana per hari gitu loh, yeah. Nah jadi yang terima ikan ini juga tahu historicalnya dari A sampai Z. Jadi pas masuk ke kolam tinggal enjoy gitu loh. Oke, okay. Mantap. Itu tujuan kita kalau buat ikan-ikan seperti ini. Yang dimaksud respon mata tuh matanya udah merespon segala sesuatunya, dan kemarin cuman hanya udah dites mata. Hah? Respon nah. gigit Anda benar-benar predator ya. Oh iya, bergaul dengan Anda. Oke, jadi kelihatan kalau dimainin tangan ya kok ya, matanya gerak-gerak ya kok. Maininnya begini nggak begini? Tadi lu begini. Enggak, gua gini-gini. Oh, gini-gini. Oh, enggak gini-gini. Oke, jadi ini kita mau bawa pulang. Oke. Okay. Nah, kemarin itu berarti hanya dikasih tes makannya sedikit. Oke. Okay. Tapi sudah makan. Gitu. Oke. Okay. Artinya pas proses pengiriman ke sininya, oke. Okay. Ada kayak sakit di dalam, kita enggak tahu kan. Oke. Okay. Jadi kita tesnya tuh dikit dulu. Oke. Okay. Sedikit, lihat responnya itu sehari ini muntah nggak? Oh. Kalau nggak muntah, besoknya udah mulai cook, ini kan udah ready. Diangkat? Yes. Karena lu kemarin pulang dari sini muntah nggak? Muntah, ingat dia. Kekenyangan. Takutnya muntah gitu. Iya. Kaget. Kaget, makan banyak. Cuma ikan ini yang gede ada sedikit PR. Oke. Okay. Mungkin pas kita pengiriman itu, dia ada berontak, ada luka sedikit. Ya, oh. Tapi luka udah better kok. Udah better. Itu udah better. Cuma kan kita tetap mesti pantau. Karena luka seperti ini, kalau kita biarin, itu resikonya kalau ke air lain, kakunya jadi jamur kapas kok. Oh. Luka luar gitu. Ya. Nah, cuma biasanya gua itu pakai kuku. Gua pakai kuku udah cabutin. Nah, di ikan itu gua pakai TK. Oh, les doang. Atau taruh di botol semprot gitu, tinggal kita semprotin. Oke. Okay. Kayak betadine antiseptiknya. Betul. Siap, siap. Ini dari A sampai Z-nya benar-benar kita dibimbing banget sama Ko Dennis. Jadi memang nggak salah kita mempercayakan kepada Long Blue. Kalau beginian gue percaya Ko Dennis lah. Ya. Kalau Farid percaya gue ya. Kalau gue percayanya apa? Percaya Tuhan, Ton. Jangan percaya gue. Pusing. Nah, okay. Jadi ini kita udah boleh packing nih? Nggak boleh kok. Udah boleh packing. Plastik bayar lagi nggak kok? Nggak usah. Oh, nggak usah. Nah, kan nanya banyak lu. Jadi servis itu dari A sampai Z. Oke. Okay. Tapi enggak apa-apa kok, ini fungsinya kenapa aku beli dua-duaan sama Marcel? Fungsinya ketika kondisi-kondisi seperti ini biar Marcel yang packing. Ayo. Ini pengalaman, ini aku lakuin. Oke. Yang kita mau packing stabil satu persatu ya. Oke. Okay. Ini yang kita harapkan. Bukannya bestie kita belikan bareng supaya ada yang packing. Itu kondom. Kondom juga ada di TPK. Kondom bocor. Kondom bocor lah. Oh. Yang kemarin. Yang digunting ujungnya.
diikuti karena kita buat sanksi itu dalam area ada di oh, bukan karena dipegang sama Anthony. Iya, enggak tahu ini bahasa halusnya. Iya, terkontaminasi. Terkon kan titik-titik. Lu. Sini gua gendong, Bang. Gua gendong. Apa? Gua gendong. Jangan, jangan. Kenapa? Kesian, Bang. Siapanya? Enggak mampu lu bayar ya? Gua buat lu ngurut abis itu. Urut lu mahal. Yeah. Yang depannya D kan? Eh, sorry kok. Kok D? D. Kenapa D? Darulah. Enggak lah. Oh, enggak ya. A. A. Apa depannya? A udah. Nah, pas. Ayo masuk. Dorong terus, nanti lompat ya. Nah, udah, tahan ujungnya. Di pelintir. Buang air dikit. Nos, nyangkut. Sip. Ikinin sini. Kayaknya airnya cukup deh, kalau ditambah air itu lagi. Ya kan? Maksudnya ini agak gede, jadi ada yang banyak sedikit. Ya nggak apa-apa, maksudnya ikan dulu masuk, karena dia cukup. Awas, licin. Sip. Dorong. Jangan kasih mundur. Ah, airnya kebanyakan. Kurangin dikit. Nah, udah. Sip. Oh, Dennis. Sepatah dua patah kata yang tadi. Oh, di situ ya? Ya udah. Sebelah sini. Sebelah situ kok katanya kok. Iya. Ya, enggak rusak. Wah. Gua enggak sanggup ganti dan. Oke. Ya. Lu banyak yang pakai enggak apa-apa. Apa perlu. Ngomongnya agak kencang aja, Bu. Iya. Kencang ya. Oke. Oke. Panas. Oke, okay, udah kelar. Bungkus 2. 2. Ya, 2 golden batangan. Ternyata apa yang gua siapkan enggak salah dari apa awal. Tuh? Gua mempersiapkan lu supaya bisa bantu. Gua bantu packing. Iya dong. Jangan biar lupa. Besti. Jangan lupa jasa packing ini. Eh, saya. Nah, jadi tapi ada apa enggak kok untuk tuntunan kita berdua ketika melanjutkan merawat si Baramundi ini. Okay. Ya. Jadi kalau biasanya Baramundi itu kita kan cari keindahan di bodinya terus di kilatnya itu. Siap. Nah, yang paling ditakuti itu arwana biasa. Arwana superet. Kan dia biasa dominan tuh arwana. Siap. Apa aja. Oh, arwana apa ya, aja. Dia kan lebih dominan di satu tank. Oke. Okay. Terus kalau kita masukin ikan baru, dia kayak mau ganggu. Mempelajari, nah, deketin. Yes, ketika diganggu kan dia ada bekas gigitan tuh. Yeah. Nah, si Baramundi ini kalau dia lagi penyembuhan tuh kayak agak hitam. Oh. Lama buat dia kilat balik kok. Oke, nanti gitu jadi loh. Akan jadi hitam dulu sisiknya. Nah. Jadi kayak contoh nih, gue ke malu gitu kan, gue kan anteng aja. Oh. Takut gue.
Lu teritorial. Menang kandang. Oke. Okay. Okay. Tapi kalau di tempat luas mudah-mudahan bisa dipakai risikonya. Oh, nanti coba kita tetap pantau terus lah ya. Ya. Karena di tank jam tank itu ada arwana. Ya. Kita pantau dulu kalau memang ternyata tetap harus di take out arwananya ya kita take out. Tergantung kembali lah pemilik. Oke. 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 Soal ikan ini udah stabil. Oke. Okay. Nanti paling izinin gua buat pantau seminggu. Oh silakan. Ya. Oh iya. Oh silakan. Nah, jadi makannya itu gimana? Udah mulai rakus belum? Oke. Okay. Terus kalau misalnya dia makan, videoin. Gua mau lihat pas dia nelan itu ada agak susah nggak? Oh. Kalau agak susah kita mesti cepet. Dalamnya entah ada luka atau apa. Kalau gua nggak nafsu makan, gua videoin nggak kok. Boleh. Gak boleh. Kurang enak soal masakan di rumah. Kabarin aja. Kabarin juga. Oh iya. Biar gua kasih racun. Oh, iya. Biar makin enak. Emang temen macam begini nih. Masa gua mau diracun kalau gak nafsu makan? Bayangin kok. Racunnya bagus-bagus aja. Ya, kita kasih racun. Ya. Habis ini siang. Kalau dia kasih makan udang gak mau makan, kasih stick. Oke. Okay. Ya. Ya. Kalau gak kasih uang, pergi beli sendiri. Ah, kasih duit jajan segepok. Makan sendiri deh. Pergi beli sendiri. Keluar dari tank panik gua. Takut gak balik gua. Oke, okay, ya. Jadi sekarang kita turunin, mau pulang. Rumah masing-masing. Iya, rumah masing-masing. Jadi kita lanjut di rumah masing-masing ya. Iya. Sip, ntar keep update ya. Siap, thank you banyak ya kok. Thank you banget. Thank you ya. Thank you ya, Ton. Thank you ya. Thank you, Bang. Jangan lupa, jasa packing. Oh iya. Sip. Okay. Siap. Ya. Oke. Okay. Ikutin ya. Sampai di rumah. Sip. Sobat Amis, aduh, gua lagi enak-enak tidur nih, tiba-tiba bos gua datang, katanya bawain gua sesuatu yang spesial. Nah, kalau nggak spesial, awas ya. Iya. Ini nih bos gua nih, katanya bawain ini nih gua. Oke. Okay, ini tidur dibangunin nih. Ini satu. Apa ini bos? Ini yang spesial. Ini gua iseng gua bawa buat taruh di mega tank kita, biar nggak sepi-sepi banget ya nggak. Berarti mau buka yang mana dulu nih? Gue juga penasaran kalau bebas, maunya yang mana dulu nih? Kalau lu udah bilang spesial, pasti spesialnya. Oh iya. Nih. Ini yang mana spesial nih? Ini spesial. Telurnya 2, saingan sama Gopal. Oke, ini yang spesial. Mantep kan? Ya enggak. Kata dulu gua belum lihat apa isinya ini. Tanya ini orange barramundi. Serius lu, Bos? Wes. Awas, lan. Dulu. Nih, lebih mahal daripada harga diri lu. Aduh. Saya belum pernah ngelihat langsung Bos jadinya ini. Cuma gimana? Di video-video doang ya? Iya. Nggak sia-sia gua bangun gitu. ganteng kan? Gede banget ya? Iya. Dapat dari mana? Dapat ngaco nih. Nih hasil keringat gua. Nunggu. Bos, cuma jangan taruh toko lah, rumah gua juga. Kayak sering pulang aja lu. Buka. Aduh guys, ini sih, aduh. Gua sih baru pertama ngeliat langsung ya. Oke. Sat. Oke. Dah. Mantap nggak? Wah ini sih mantap nggak? Lan, gue cuma pesen dijaga baik-baik ya Lan. Wah gokil sih nih. Ya Lan, dijaga baik-baik ya Lan. Iya bos, siap. Oke. Gopal.
ambil oplos pal di belakang pal. Gokil sih ini guys. Dan. Oh kalau ini mah gue bawa dari farm. Dan. Ini mah gue tadi ya? Sekalian ke farm gue ambil. Tunggu dulu, ini gue masih mau nikmatin ini. Oh iya, udah kelamaan. Ini udah full ini ya. FW nanti ya? Ini kalau udah FW. Udah nah, full, karena ini breedingan Aussie dan Aussie. Di Aussie itu adalah ini ikan freshwater, bukan. Bukan brekis. Bukan brekis. Beda sama di sini. Jadi dia dari kecil udah fresh water. Udah. Oh, jadi aman banget dong. Aman ya? Banget. Ya. Pak, lupa. Dioplos ya, pelan-pelan. Ya. Pakai di situ ya, ambil Pak oplos. Oke. Nah, ini apa? Ini katanya mana tadi? Nah, ini mah main-mainan. Iseng aja. Tadi Tejo request katanya di Mega Tank taruh pari dong. Ya udahlah, gua juga boleh. Ya udahlah, bawa aja. Toh banyak tuh. Cakep kan? Ini apaan, Bos? Wih, ini hybrid tapi hybridnya patternnya cakep gitu. Jadi enggak apa-apa ini taruh di situ. Oh, jadi cakep banget ya patternnya. Rame gitu ya. Yoi. Oke, jadi sekarang kita guys mau rilis ikannya, mau diaklimatisasi dulu dengan air-air di sini. Ini jantan ya? Jantan. Kelihatan ya? Jantan tuh gede kan? Oh, salah. Oke, ini kita sekarang mau rilis ya. Iya, ya, siap. Yuk, kita ke belakang. Oke, sekarang kita lagi proses aklimatisasi. Seperti biasa, ciri khas Fish and Furious yang sudah diikuti oleh banyak teman-teman di rumah. Ini kita mau dripping. Oke, ini kita mulai dripping. Dah, kalau itu drippingnya biar di kantong karena nanti kita akan angkat sama kantong-kantongnya. Yang ini biarin begini aja. Kita mau masukin ke mega tank kita. 5 minutes later. Udah ya, pari dulu ya. Oke, pari ya. Halo Sobat Amis. Udah. Ini kita mau udah lu aja naik di atas. Yuk. Oke. Masukin nih Bos. Lan, sekarang kita mau masukin parinya dulu nih Lan. Siap. Guys. Oke. Masukkan guys. Ini pari dulu ya. Ya. Ini seumur gua buka galeri ini ya. Ini pari pertama yang Masuk di tank 24 ya. Oke, yang tanya ini tank ukuran berapa? Ini tank ukuran 2,4 kali tinggi lebarnya 80, tingginya 1 meter. Ini tank dulu segini udah seneng. Iya. Sekarang udah makin lagi yang gede-gede, ya kan? Oke, nah ini parinya udah kita cemplungin. Oke, sekarang yang satu lagi. Nah, ini nih guys. Ini yang spesial nih. Yang the best. Udah. Mana ini? Much later. Nah, oke. Ini dia. Pendatang baru, ya kan? Kita udah aklimasi di kantong. Hati-hati ya, loncat ya. Pelan-pelan ya. Nah. Oke, biasanya semua ikan kalau dibungkus pasti pucet dulu, Lan. Iya. Ya kan? Itu semua kan? Itu, ya. Kita aja di packing juga pucet. Yeah. Oke, ini dia pemain baru kita. Mantap. Kita kasih nama siapa nih, Lan? Siapa? Kira-kira kita kasih nama siapa, Lan? Apa ya? Kita punya nama-nama ikan lucu. Ada si Sentot. Sentot nih, Sentot.
Nah, ini barka kita namanya Simail. Simail. Oke. Jadi kita nama-namain ikan-ikan kita, ya kan? Yang lucu-lucu aja, buat lucu-lucuan. Oh, tuh. Yang dia stabil dulu, yang penting dia tidak kebalik, dia pasti adaptasi dulu. Itu kalau kuning gini cantik ya? Bukan cantik, dia memang kelainan genetik. Orange. Dia aslinya orange. Nanti kalau udah mature, dia orange lah. Nah. Kan rata-rata yang kuning warnanya cantik ya? Iya. Kalau so, ini emang kelainannya warnanya orange. Iya, ini ganteng bukan cantik. Gue pesen dijaga baik-baik ya. Siap. Ntar lu pikirin namanya malam ini. Ya. Terus ini kan kemarin abis puasa lama nih karena ikan gede, pasti kan agak kurus. Kita gemukin lagi nih PR-nya, oke? Kalau buat Baramundi sendiri sih, buat makan mah gampang ya. Gampang ya. Banget. Dan kebetulan ini kan dia udah full fresh water juga ya. Lebih gampang gitu. Nggak mau gemukin, ngerapin ekor, pasti kan sobek, gagak di kantong, ya kan? Begitu ikan-ikan gede gini ikan, ya. Ikannya udah naik-naik. Ada, oke. Okay. Oh ini sih udah aman banget sih. Biasanya kalau ikan-ikan yang kayak gini nih, kalau nggak aman dia berenangnya nabrak-nabrak kaca kan ya. Betul. Oh ini normal. Sip. Iya sih. Wah gokil sih. Oke. Jadi teman-teman kita udah rilis buat teman-teman yang penasaran pengen lihat ini ikan bisa mampir di galeri kita. Ya. Ya. Ya, karena apa namanya? Saat ini cukup jarang yang punya. Nah, sengaja gua taruh sini biar teman-teman juga bisa lihat, bisa nikmatin kalau main ke toko kita bisa lihat ini ikan. Oke. Jadi sekian dulu perjumpaan kita. Besok kita masih mau nguli lagi, ya Lan? Lu ikut nguli nggak? Cuman, aduh gua lagi ngeliatin ini. Oh iya. Udah, gua closing aja kelamaan. Udah tengah malam nih. Ya? Oke, okay, teman-teman. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Besok kita mau lanjut lagi. Besok kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan. Kerja di luar lagi. Nanti kita update di konten. Oke, okay, teman-teman. See you next video dan salam amis. Bye-bye.